Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Imam Juna dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu dan diberi kemudahan rezeki semuanya. Di video kali ini saya akan ngobrol dan ngevlog bersama pemain timnas, yaitu Mas Pratama Arhan Alif Rifai. Ini lanjutan dari video kemarin ya, di vlog sama ibunya kemarin. Ini saya lanjutkan nanti di rumahnya Mas Pratama Arhan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di channel Imam Juna. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman lainnya. Oke guys, tunggu videonya nanti. Guys, iki wis teko omahe Mas Pratama Arhan. Iki arep njero iki wong wis njero iki. Guys, iki karo Mas Pratama Arhan ya Mas. Kabar baik ya Mas? Alhamdulillah baik. Nama aslinya siapa Mas? Siapa Mas? Pratama Arhan Alif Rifai. Pratama Arhan Alif Rifai guys. Iki pemain timnas Indonesia iki. Aslinya junior kecil kayak Bang. Iya. Dilokno jadi senior. Iki rumah iki nganu guys. Duku Kedung Nongos, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Tura, Jawa Tengah Indonesia. RT 3 RW 5. RT piro? RT 3 RW 5. RT 3 RW 5 jerene. Aku ora ngerti RT-ne. Nek sing arep dolan YouTuber Blora pengen vlog monggo. Selalu terbuka tapi masih sing sibuk. Latihan terus anggere dino. Latihan endi Mas? Eneng Blora Mas? Gridosono. Oh, neng Gridosono latihan. Perasaan bagaimana Mas bisa dipanggil timnas Indonesia Mas? Ya alhamdulillah seneng lah. Seneng ya Mas? Ya. Iki asline kancaku jaman cilik. Tapi jaman SD malah jaman ketoprak-ketopran biyen. Ya tuh lagi cicing-cicing biyen. Nek eling yo guys, yo wis sukses kabeh ya Mas. Alhamdulillah ya Mas iso anu. Awal mulane iki critane piye Mas kok iso dadi pemain timnas Mas? Awale iki sekolah dolan dhisik opo piye Mas? Ya awalnya sekolah sepak bola dulu di Pramuka Blora, terus lulus SD terus SSB Akademi Terang Bangsa Semarang. Ya Akademi Terang Bangsa Semarang. Terus habis itu kelas 11 kalau kelas 3 SMA itu ikut seleksi PSS U18, alhamdulillah keterima. Terus masuk PSS U20 juga alhamdulillah keterima, dan setelah itu dipanggil timnas U19, terus proyeksi ke timnas senior juga. Kemarin pas langsung diterima timnas Indonesia, seleksinya di itu ya Mas, di Thailand ya Mas. Ya, di Thailand itu seleksi pertama, TC pertama. Iya, TC. Di Thailand. Bersama pelatih Sintayong ya Mas. Iya, Sintayong. Ini Mas Arhannya ini di sana itu katanya adalah pemain pilihan, pemainnya kesayangan dari Sintayong katanya guys. Iya Mas, cerita. Ya enggak ada lah, enggak ada pemain kesayangan atau pemain inti atau utama. Semua itu sama. Tergantung diberi kesempatan kita harus menampilkan pemain yang terbaik di luar celah. Betul.
Kalau di lapangan sebagai apa, Mas? Di lapangan sebagai posisi bek kiri. Bek kiri. Ya. Pernah dijadikan striker atau bek atau tengah atau gimana? Selama ini belum pernah. Belum pernah. Di timnas belum pernah dijadikan. Oh, pernah dijadiin bek kanan, pernah satu kali ya, bek kanan. Satu kali ya. Tapi sekarang ini udah tetap bek kiri ya, Mas? Iya. Di sana itu tidurnya gimana, Mas? Di mes ya, Mas? Di mes. Kalau di Semarang di mes, kalau waktu TTT di mes itu ya di hotel kan. Di hotel. Sing urung rasakno hotel ya, takok iki sing tahu. Aku ora tahu, wow, guys. Yo sing ngene iki sing iso ning hotel. Oke guys, kan ini Mas Arhane kan yo ganteng, yo disukai banyak cewek-cewek paling ya. Cewek tak tahu Mas, kriteria cewek idaman gimana, Mas? Sampean, Mas. Enggak tahu. Enggak tahu, tergantung tuan lah mau ngasih kayak gimana. Yang penting jodoh ya, Mas. Yang penting jodoh. Terutama asli cantik ya, Mas ya. Cantik sing kudungan. Baik hati, baik rendah hati, aduh guys. Sosial media, Mas, yang bisa diikuti oleh semua orang dan warga Blora sekitarnya ya, khususnya ya Instagram. Instagramnya apa, Mas? Pratama Arhan 8. Kalau Facebook, Mas? Enggak ada Facebook. Kalau WA itu privasi, guys. Itu khusus kalau WA itu tidak gampang orang. Pokoknya jangan lupa di follow juga akunnya Mas Pratama Arhan. Pratama Arhan 8. Ya, Pratama Arhan 8. Follow ya guys ya. Ini sorry lo. Lo enggak tulis sih. Yo, jangan lupa juga IG ku. Ya. Imam Juna _ titik. Supi pokoknya IG ku. Motivasinya buat warga Blora apa, Mas? Anak-anak, khususnya warga Blora. Biar menjadi kayak Mas. Ya, buat anak-anak yang suka main bola ya, jangan malas-malasan latihan, berani bertanya, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, terus jangan pernah takut sama orang lain kalau main bola. Itu guys, motivasinya. Tetap semangat, ya, tetap anak-anak, anak Blora yang khususnya yang suka main bola, tetap semangat dan sukses seperti Mas Arhan. Harapannya Mas Arhan untuk dinas terkait Kabupaten Blora gimana, Mas? Ya, harapan buat pemerintah sih kan banyak potensi lah di Blora. Anak-anak juga banyak yang suka main bola. Harapan saya fasilitas kayak lapangan, bola, terus alat-alat latihan tersedia lah buat SSB-SSB yang ada di Blora, biar bisa latihan lebih giat lagi, lebih semangat dan lebih kerja keras lagi untuk meraih cita-citanya ke depannya. Ambil ancang-ancang dia. Jauh saja ke kotak penalti, langsung menemui kepala pemain Indonesia dan gol! Masuk. Ini dia akhirnya skema dari lemparan ke dalam kembali bisa menghasilkan. Dan kita lihat kali ini benar sekali lemparan yang langsung menuju kotak penalti lawan. Nadir Van Johari tadi dan disambut oleh Witan Sulaiman. Baik sekali. Ya, walaupun secara postur tadi ya, sebenarnya Irfan masih. Yo wes yo guys, iki wes ngevlog karo Mas Arhane, wes tajak ngobrol tentang masa kecilnya, intine iso dadi sukses koyo ngene intine lah yo. Tetap dukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan di komen. Oke guys. Oke Mas. Oke. Beri dukungan Mas buat subscriber sekarang alhamdulillah bisa mencapai 2410. Jangan lupa like, komen dan share dan subscribe apa? Channel Imam Juna. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.